Gelaran Lomba Senam Sehat Stay at Home KONI dan Perwosi Gunung Kidul dalam rangka memperingati HORNAS tahun 2020 ditutup oleh Bupati Haji Obadingah Sarjana Sosial di Pantai Rawe Sabtosari Gunung Kidul pada hari Sabtu 26 September 2020. Penutupan sekaligus final lomba senam sehat SAS Stay at Home menampilkan 6 finalis untuk memperebutkan trofi, piagam, dan uang pembinaan. Melalui seleksi yang ketat sebelumnya sebanyak 150 peserta yang tergabung dalam 30 tim dari 18 Kapanewon mengikuti seleksi secara ketat. 6 tim yang berhasil maju ke tahap finalis sebagai pesenam terbaik yang memperebutkan trofi, piagam, serta uang pembinaan. Dari zona timur diwakili Kapanewon Semanu dan Kapanewon Karangmojo, zona tengah diwakili Kapanewon Wonosari, zona selatan dari Kapanewon Pelayan dan Tanjung Sari. Ketua KONI Gunung Kidul Jarod Budi Santoso menyampaikan bahwa penyelenggaraan Lomba Senam Sehat SAS Stay at Home oleh KONI dan Perwosi momentum peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2020 dengan tema mengolahragakan masyarakat dan penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan lomba dilaksanakan secara beregu dan individu dengan ketentuan setiap regu minimal 5 peserta. Bupati Gunung Kidul Haji Obadingah dalam sambutannya menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan lomba senam sehat SAS Stay at Home yang dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi kesehatan menjadi sangat penting sebagai bagian untuk pencegahan COVID-19. Bupati juga berharap kegiatan memasyarakatkan olahraga dapat terus dilakukan berkesinambungan diawali dari diri sendiri, keluarga, sehingga menjadi kegiatan masyarakat. Hasil final beregu Lomba Senam Sehat SAS Stay at Home adalah juara pertama dengan nilai 474 dari Kapanewon Wonosari, juara kedua dengan nilai 463 dari Kapanewon Pelayan, juara ketiga dengan nilai 450 dari Kapanewon Wonosari, juara harapan pertama dengan nilai 442 dari Kapanewon Semanu, juara harapan kedua dengan nilai 421 dari Kapanewon Karangmojo, juara harapan ketiga dengan nilai 355 dari Kapanewon Tanjung Sari. Beda, itu hobinya kita-kita bersama.